Anda masih bersama saya Niken Pratiwi di Seputar Panugrah Malam. Pemirsa, untuk mensukseskan pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer atau UNBK, pihak sekolah terpaksa memasang tower jaringan internet sendiri dan genset. Hingga saat ini perhatian pemerintah Cianjur pada sektor pendidikan masih tanda tanya besar. Seperti inilah pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer yang dilaksanakan di MTsN Nauyah Negeri 7 Sindang Barang, Kabupaten Cianjur, Senin pagi. Untuk mengantisipasi gangguan jaringan internet akibat sering padamnya listrik, pihak sekolah terpaksa membuat tower jaringan internet sendiri serta harus menggunakan genset. Di wilayah tersebut dalam sehari listrik bisa 5 kali padam. Ironisnya, kondisi seperti ini sudah terjadi bertahun-tahun. Hampir di setiap sekolah di wilayah Kecamatan Sindang Barang harus mengantisipasi padamnya listrik dengan menggunakan genset. Hingga saat ini permasalahan pendidikan khususnya di wilayah Cianjur Selatan belum juga ada perhatian dari pemerintah. Masalah di sini itu yang pertama masalah sinyal. Makanya karena kami pihak madrasah diwajibkan untuk mengikuti UNBK berbasis komputer oleh pihak Kanwil, wabil khusus Pak Kabid, ya. Makanya saya berusaha untuk masang tower sendiri. Pihak sekolah berharap pemerintah harus memberikan perhatian untuk wilayah Cianjur Selatan agar permasalahan pendidikan bisa teratasi setiap tahunnya. Heri Setiawan, Bandung TV.